Ketika kita mengatakan ini amalan yang bid'ah, ini amalan yang syirik, mereka mengatakan yo wis pek-peken kono surgane. Ambil itu surga buat inti. Kayak kau yang punya kuncinya surga. Merasa dirinya paling benar, yang lain dianggap salah. Ini gagal paham. Padahal yang kita benarkan apa ya? Konsep beragama kita, bukan diri kita. Awas. Ini yang orang-orang tidak banyak mengetahuinya. Yang kita katakan pasti benar, enggak mungkin salah, adalah manhaj salaf. Metode beragama yang dipraktekkan, dipahami oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tidak ada cacat. Pasti benar sudah. Harga mati. Enggak terima, pulang sana enggak apa-apa. Iya. Mengatakan sok paling benar, enggak masalah. Kita katakan manhaj salaf yang paling benar. Adapun orang perorangannya, boleh enggak kita mengatakan kita yang berada di atas manhaj salaf tidak mungkin salah, pasti benar. Bisa? Enggak bisa. Kita yang berada di atas manhaj salaf itu sudah pasti dijamin surga. Mereka yang di luar manhaj salaf, yang terjerumus ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan, mereka itu penghuni neraka, fix sudah. Boleh enggak gitu jamaah? Enggak boleh, enggak gitu manhaj kita.